kenal deh, ini bukannya preman yang kemarin ya? Ini preman yang di rumahnya kan? Bentar, bukan? Woi! Woi, 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 woi! Woi! Woi, lu ngambil apaan? Hei! Woi! Woi, lu ngambil apaan? Hei! Ibu gak apa-apa, ibu gak apa-apa, ibu gak apa-apa. Duit jual motor tadi, ibu beneran jual motor tadi. Terus diambil sama mereka? Iya. Ya Allah, Bu. Bu, ibu kenapa sih jual motor gak bilang sama suami ibu? Suami saya gara-gara itu saya begini, saya susah tau gak? Makanya saya gak jual motor. Kok ibu malah nyalain suami ibu? Iya, gara-gara dia makanya saya utang saya banyak di mana-mana. Kan ibu yang ngutang. Itu tadi apa sih? Ada apa lagi? Sini, Sam! Ada apa lagi ini? Kamu, gara-gara kamu orang berdua bikin saya ngutang! Astagfirullahaladzim! Istighfar, Bu! Istighfar! Sekarang ibu yang ditagih. Ya tapi saya gak bakal utang kalau lagi saya bisa kasih makan saya dengan benar. Suami ibu tuh lagi sakit, Bu. Butuh perhatian ibu, bukan malah disalah-salahin, Bu. Sama dia kalau bisa kasih makan yang benar sama saya. Kasih makan yang benar sama saya. Saya gak mungkin seperti ini. Bu, emang lagi anak seperti ini. Astagfirullahaladzim, ibu. Sadar, ibu. Bu. Mau kemana, Bu? Bu! Astagfirullah. Ibu, tunggu, Bu. Sabar, Bu. Astagfirullahaladzim. Bapak, kenapa, Pak? Bapak mau kita bawa ke klinik, Pak? Ada yang sakit? Mbak, ibu kenapa, Mbak? Kita nggak tahu. Berapa minggu dia emang tidur di tempat aku. Kata dokter tadi kenapa dia nggak bisa kenapa-ngapain. Jadi udah dibawa ke dokter? Udah, tapi hasilnya tuh dia baik-baik aja, nggak ada diagnosa apa-apa. Bentar, di dokter diapain aja? Tapi udah dicoba diperiksa darah. Udah, dan hasilnya tuh baik-baik aja semua. Baik-baik aja. Coba dengerin saya, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu coba, Bu, dengerin saya, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Aku coba istighfar, Bu. Ibu gak bisa ngomong.
sini. Iya, iya. Coba kalau kita bawa Pak Ustaz, siapa tahu bisa Pak Ustaz membantu. Kalau kita coba ke medis kan udah dicoba dan gak ada hasilnya. Nah, gimana kalau kita coba bawa Pak Ustaz ke sini, bisa nggak? Boleh, boleh. Gak apa-apa, ya, kebetulan di masjid. Mata coba tunggu sini, gue coba cari Pak Ustaz ya. Gak apa-apa, mata temen di sini. Tolong Pak, ini ke dokter, kemana udah nggak ada penyakitnya, coba dilihat, ya, coba tolong dilihat ada apa Pak Ustaz. Segala penyakit pasti ada obatnya, ya. Ustaz. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Mari sama-sama ya kita berdoa, kita rukyah dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم bahwasannya sepasang suami adalah bagaikan pakaian yang satu sama lain saling menguatkan. Dalam Al-Qur'an dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Wanita adalah pakaian dari laki-laki dan laki-laki adalah pakaian dari wanita. Fungsi dari pakaian adalah yang pertama untuk melindungi diri dari panasnya terik matahari. Dan yang kedua, melindungi diri dari dinginnya malam. Oleh karena itu, janganlah kalian berdua saling menyakiti satu sama lain.